Mungkin sama pasien kan? Kita nyatakan sembuh berdasarkan hasil swab yang keempat negatif ya. Jadi setelah diperiksa oleh dokter ya, tim medis kita di sini dinyatakan pasien itu sembuh ya. Ya, namun tetap disarankan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah sampai 14 hari ke depan. Warga Sibolga, warga Sibolga, bukan Lumbang ya. Bukan, Sibolga, Pak. Warga Sibolga ya. Jadi untuk saat ini berapalah pasien yang dari, artinya pasien sekarang yang dirawat dan terpapar COVID? Ya, mungkin Dr. Yanti akan menjelaskan secara rinci. Baik, terima kasih. Jadi pasien yang sedang kita rawat di ruang isolasi Munson Limin, yaitu ruang isolasi COVID, adalah ada 6 orang lagi. Iya. Selain pasien AR yang barusan sudah sembuh, iya, yang sudah kita pulangkan. Iya. Jadi yang 6 orang ini, ada 2 orang dari Kabupaten Tobasa, ya, seorang ibu dan anak, ya. Kemudian yang dari Sibolga, ya, ada 2 orang, yakni satu orang tua usia 62 tahun, ya, satu lagi istri dari pasien yang barusan kita pulangkan, yang ya, sudah sembuh. Ya. Kemudian satu lagi pasien kita inisial W dari Pangururan atau Kabupaten Samosir, kemudian satu lagi dari Kabupaten Humbang Khas dengan status PDP. Pasien ini belum terkonfirmasi. Oh. Jadi total pasien yang dirawat di dalam ruangan itu ada 6 orang. Iya. 5 orang yang positif atau terkonfirmasi COVID-19. Iya. 1 orang PDP COVID-19. PDP COVID-19 ya. Artinya yang di... Pasien ini memang dari awal step 1 dan 2 adalah pasien konfirmasi positif COVID-19. Iya. Kemudian 14 hari kemudian kita lakukan follow up swab. Yang pertama hasilnya negatif, hari ke-15 kita lakukan juga follow up swab, hasilnya juga negatif. Nah, jadi memang pasien sudah bisa dinyatakan sembuh. Artinya semua pasien tidak ada warga Taput ya? Belum, ya, semua. Belum ada warga Taput. Belum ada warga Taput.